Teman-teman, berapa kandungan tembaga yang terdapat di dalam sebuah trafo merek Balas ini? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, di depan kita saat ini ada 10 biji trafo mereknya Balas. Ini ada yang serinya 001, ada yang serinya 002, ada yang cukup berat, ada yang cukup ringan. Coba kita timbang sebuah trafo itu bobotnya berapa. Ini 730 gram. Ini ya 740 gram. Ada yang lebih ringan. Ini cuma 400 gram. Ini 500 gram. Ini 600 gram. Coba akan kita teteli semuanya supaya kita bisa mengetahui kandungan di dalam trafo merek seperti ini. Untuk trafo-trafo merek seperti ini, teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah. Misalkan merek Philips, merek Racer, ada yang 20 watt, ada yang 10 watt, ada yang 8 watt. Teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Tentunya ya berbeda-beda isinya tergantung besar kecilnya watt dan juga mereknya. Trafo Balas ini, coba kita timbang tembaganya itu berapa on, berapa gram untuk masing-masing trafo ini ya. Coba kita timbang satu persatu ya. Bismillah. Witung puluh papat gram. Yes, alhamdulillah. Witung puluh papat gram. Alhamdulillah. Telung puluh loro gram, selikur gram, sangang puluh sanga gram, alhamdulillah, walang puluh gram, sah, suatus gram, alhamdulillah, mie ayam semangkok, saya ketelu gram, Esta. 96 gram. 100 gram. 101 gram. Alhamdulillah, mie ayam semangkok. Oke, teman-teman. Demikianlah uji coba penetelan trafo yang ternyata tembaganya itu bisa sampai 1 on untuk sebuah trafo Balas ini. Semoga video ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.